Loh? Brok ya sing long ton lah. Tes satu. Ini pada baik sih lah. Oh iya. Nah, selamat menikmati tontonan yang ramai. Sementara kali ini untuk mengawali yang pertama, Ganesha berhadapan dengan Putra Tegang. Kali ini masih 2-0 ya. Untuk Putra Tunggal Saudara Pati sudah dilakukan berikan opat kali ini. Namun sebelumnya barangkali nanti ada sesuatu yang kurang mengenakan karena kami di sini ingin menghibur pemain dan penonton sekalian. Dan maaf sebelumnya. Halo saudara-saudara sekalian dari Putra Tunggal maupun dari Ganesha sudah bermain 3 kali permainan kali ini. Sudah konsumen parting kali ini, berikan opang kepada siapa? Takur kali ini sudah, trik gol terjadi untuk Putra Tunggal kali ini. Dan kembali bola pindah ke Ganesha. Kali ini mundur ke belakang saudara. Nomor 29 sudah dilakukan tipis dan kapur saja. Berikan opang, cepat! Masuk untuk Putra Tunggal kali ini dan membuahkan berskor untuk Putra Tunggal. Ancang-ancang dia, siapa yang ketujuhnya dilakukan. Faktor saja dari kapten kali ini, berikan opan belakang. Kita coba sekali ini, 20 umpan sudah sendiri. Lakukan, Besar yang tidak terlalu keras, namun cukup mematikan untuk Ganesha kali ini. Kembali lagi untuk Putra Tunggal beraok kali ini. Akan sudah dilakukan bola yang cukup sulit kali ini sehingga receh keluar lapangan dan membuatkan berskor untuk Putra Tunggal. Acang-acang melakukan sudah kapten serangan tepat dengan serangan catur kali ini kecil saja namun trik gol terjadi sehingga membuatkan kembali pindah bola untuk catur kali ini mundur ke belakang. Acang-acang dia sudah dilakukan di datangnya di kato satu dua o kali ini berkat opan sendiri lakukan cemas kecil saja namun cukup mematikan kali ini saudara saudara nomor 29 saudara sendiri kali ini terus perangkakan kencang ya dan dilakukan tipis data diberikan saudara sudah satu kali ini langsung cemas kecil saja dan kita selamatkan atau opan di belakang sontek maksudnya namun tidak bisa melewati net kali ini sehingga membuahkan kembali skor untuk Ganesha. Mundur ke belakang diantar-antar lakukan juga katol manis saja berikan opang. Apa yang terjadi kali ini long saja ke belakang berikan nomor 9 long kembali ke belakang dan sebagai si parti 4 cepes akhirnya keluar lagi-lagi membuahkan skor untuk Putra Tunggal dan siapa di belakang kali ini lakukan juga di istirahat katol saja manis contek saja namun cukup sulit untuk diselamatkan kali ini juga kembali membuahkan skor untuk Ganesha diantangkan dan berfungsi ke belakang kali lakukan juga kato manis opan dia maksudnya long ke belakang berikan opan cemen batal saja kali ini terblokir suara pasti hingga membuahkan skor untuk Putra Tunggal nomor 14 lakukan juga berikan saja long ke depan ada cemen akhirnya ontak saja keluar lapangan kembali lagi pindah bola untuk Ganesha lakukan juga kapten manis sodorkan sudah sendi ombak kemas akhirnya tidak bisa menjangkau bola sehingga kembali lagi untuk Putra Tunggal kali ini antara-antara dia sudah dilakukan kapten manis saja kapten ombak akhirnya longgong-longgong kali ini hingga hanya membuahkan kembali skor untuk Putra Tunggal lakukan juga berikan opan sodorkan dengan senar catuman ini ada nomor 26 saya diselamatkan bola long ke belakang angkat cemas kemasan yang cukup keras namun keluar lapangan
sehingga tidak membuahkan skor kembali untuk Kanesa dan kembali untuk Putra Tunggal. Lakukan sudah, ikis datang, kato saja. Obat cemen, akhirnya kembali ke daerah sendiri. Tidak membuahkan kembali skor untuk Putra Tunggal. Lakukan sudah, kato mani, berikan obat kato. Cepat kembali ya, masih soltek saja. Ada apa? Ada dari saudara Pasir kali ini. Saudara Salas Tabu, lakukan juga. Ini saudara Katul Kapten, berikan obat catur. Cintik saja. Pasir di sana, sotek belakang. Berikan obat sudah catur kali ini. Dua semes! Langsung saja dengan match-nya. Sehingga kembali membuahkan skor 17. Kira-kira lah. Wah! Ada di sana, catur obat! Coba saja! Blokir kali ini masih selamatkan. Catur obat mani. Akhirnya kecil saja. Dan tidak bisa dikembalikan untuk Putra Tunggal kali ini. Sehingga ada 9 di sana dari Gandesa. Karena obat tukar sudah dilakukan. Tipis katanya. Berikan umpan. Tepes kembali. Mental saja ke daerah sendiri. Mengambil wasit kali ini. Dari Gandesa sehingga membuahkan kembali skor untuk Putra Tunggal. Sudah dilakukan, ipis saja, dikator saja, kecil, apa yang terjadi, selamatkan bola. Berikan satu kapten, lob ke belakang, berikan kepada kapten kali ini, sodorkan kapten kali ini, Thomas. Dan dikembalikan untuk saudara Sandy, Kemen, akhirnya tidak bisa diselamatkan untuk Kak Esa. Kembali lagi untuk Putra Tunggal. Ancang-ancang dia mundur ke belakang, lakukan sudah, tinggi datangnya, apa saja. Atur opang, lob kecil, ada pak besar, berikan opang, cepat. Masih bisa selamatkan kembali, kita satu opang kembali, sotek saja. Apa yang terjadi kali ini? Sehingga kembali membuahkan skor untuk Putra Tunggal. Ancang-ancang dia, lakukan sudah, bisa kali datangnya. Empat jalan satu, nomor punggung dua kali ini ancang-ancang. Siapa yang tutup, lakukan juga. Saya di sana, berikan open. Berikan open, sudah satu kali ini, belakang putar cemas. Open kembali sudah jadi. Lakukan, akhirnya. Mesennya cukup ajar kali ini, secara parti kali ini. Membuahkan untung yang pindah untuk Ganesha. Berang satu kali ini, ancang-ancang dia, sudah dilakukan. Satu kali, dua kali, tiga kali, mungkin lima kali akan menjadi poin untuk Gantatur kali ini. Ajak-ajak dia, sudah dilakukan. Lob ke belakang, atur saja manis. Langsung soltek maksudnya. Namun, tak bisa diselamatkan. Masih ada Gantatur di sana. Ambilkan tugasnya. Ajak-ajak, lakukan tinggi di sana. Katur saja. Sandi umpan. Coba sendi. Lagi-lagi. Mengenai bibirnya sehingga terakulir oleh wasit kembali membuahkan skor untuk Ganesha. Sebarang satu kali ini kembang satu kesudah dilakukan kato saja sedi open cemen akhirnya kembali lagi salah lagi ngomong di 5 malah poin 5 teman-teman papat 5 gue. Open, saudara Fendi maksudnya ada di sana, pecahkan lagi. Guys, di matok, guys, pindah. Rombulu loro. Rombulu kanan. Kali ini sudah catur yang keenam kalinya. Tunjukkan tugas, lakukan juga. Kato manis. Berikan open, cemek di belakang. Masih ada sama Sandi. Open kembali kena. Masih tembakan bola. Apa yang terjadi kali ini? Cemek di sana. Sontak tidak ada di sana selamatkan bola. Akhirnya betul-betul menyelamatkan bola yang sulit sekali karena bola yang memang main di atas udara yang sulit diselamatkan. Kembali lagi ada di sana minta umpan dia, lob ke belakang, umpan kembali, sempet
apalagi yang terjadi kali ini. Kembali pindah untuk putra tunggal. Juara kali ini juara Sandy. Ambilkan tugasnya dia. Siapa yang akan ditunggu? Sudah dilakukan tipis sekali datangnya. 12.4 maksudnya. Oh, ke belakang kecil saja. Langsung minta umpan dia. Akhirnya membuahkan skor yang kedua kalinya untuk putra tunggal. Kembali lagi mundur belakang ke Sandy, ancang-ancang dia. Kembalikan tugasnya, lepukan juga, tipis. Akhirnya, salah kali ini, dinyatakan mundur oleh wasit. Kembali membuahkan skor untuk Sandy di putra tunggal kali ini. Akan dilakukan, ancang-ancang dia. Sudah dilakukan, tinggi jawabannya. Berikan opat, sontek saja, akhirnya. Akhirnya mati langkah kali ini dari Ganesha. Kembali lagi untuk Sandy yang keempat kalinya. Akan terkejut, tukar itu sudah dilakukan. Apa yang terjadi kali ini? Rupanya, 5 ditambah 5, 10, parah menjadi lorok. Kembali lagi untuk Sandy kali ini, putra tunggal. Kembali lagi, lapukan juga, tipis sekali datangnya. Membutuhkan umpan dengan takut, umpan bersemai. Ada bola yang cukup keras masuk ke daerah putra tunggal, bisa diselamatkan kali ini sehingga membuahkan untuk Ganesha nomor 2 sudah dilakukan. Kato saja manis, berkat umpan mencoba kembali kecil saja namun cukup sulit untuk diselamatkan dari Ganesha sehingga berpindah untuk putra tunggal. Acak-acaknya sudah dilakukan, kato saja manis. Namun patrolan yang cukup sulit untuk diselamatkan. Tidak ada putra tunggal membuahkan kembali skor. Namun keempat, mundur belakang. Acah-acah, lakukan sudah. Berikan surat satu, umpan ke belakang. Tengah! Kami selamatkan bola. Lop ke belakang. Anak salam batu. Lop-lop, umpan! Cepat! Akhirnya, datang lagi tukang tipu kali ini. Sekaligus tipuan yang membuahkan hasil nambah skor untuk Ganesha. 13 kali ini ancang-ancang lakukan sudah, atau saja berikan opak cemas. Cukup keras kali ini dari putra tunggal hingga membuahkan kembali skor untuk putra tunggal. 14 ini ancang-ancang lakukan sudah, coborkan opak, satu opak cemas cantik saja namun cukup sulit untuk diselamatkan bola kali ini. Kita pindah lagi untuk Ganesha. Dia ancang-ancang. Lakukan juga. Katul manis. Saya diompet. Mesan yang tidak terarah kali ini. Dia melenceng keluar lapangan. Dan dia ancang-ancang. Lakukan juga. Katul manis. Sodorkan ke depan maksudnya, langsung gambar cemen. Akhirnya, mental saja keluar lapangan. Coba cemas kembali. Umpan satu, cepat. Sampai kecil, saya diumpan. Cepat partinya. Masih selamatkan bola. Ada di sana, lob ke belakang, masih sama kurang kembali. Minta umpan, langsung cepat kecil. Cepat minta umpan kembali, cepat. Mental saja keluar lapangan, yang membuahkan kembali skor 2. Tiga belas. Terlibat sini semua. Sama saudara partis kali membuahkan kembali skor. Rolas kali 12 kali ini untuk putra tunggal. Kali ini masih ada partis, lakukan juga. Berikan opak, kali ini satu. Opak cepat! Tidak bisa diselamatkan kembali untuk putra tunggal kali ini. Membuahkan kembali skor untuk Ganesha 3-12 kali ini. Lakukan juga. Takut manis! Opak cepat! Langsung cepat, begitu saja. Muntah keluar lapangan, membuahkan kembali skor 4-12 kali ini. Masih ada 9, Ganesha lakukan.
berikan tujuan tanpa ada saudara tebas kali ini. Akhirnya nomor punggung 2 yang kakinya tidak bisa menyelamatkan bola sehingga membuahkan balik untuk putra tunggal kali ini 13-4 kali ini. Mundur belakang, acak-acaknya, lakukan tugas, tinggi datangnya, berikan obat. Bola yang cukup sulit kali ini sehingga kembali untuk putra tunggal 14 kali ini. Acak-acak sebenarnya sudah dilakukan. Katur manis, katur ombak kembali. Cepat. Masih selamatkan bola. Ada di sana ombak. Langsung cepat. Katur ombak kembali. Kecil saja sebentar tinggal ini. Membantu ombak. Cepat. Akhirnya. Mental keluar. Lapangan kali ini. Membuahkan berskor 15-4 kali ini. Sudah dilakukan, dikatul saja open satu. Akhirnya mesan yang cukup keras dan mematikan dari Ganesha kali ini 6-15 kali ini. Rambing bebas, sudah dilakukan di kita sana, katul sempati open kemas kali ini, lakukan rambing smash yang tidak terlalu keras namun mematikan dari putra tunggal kali ini. Membuahkan balik skor untuk putra tunggal 17-5 kali ini. Mundur belakang ancang-ancang dia. Lakukan juga. Tapi sekali datangnya. Selamatkan bola maksudnya. Akhirnya. Jatuh. Terguling kali ini saudara Partin. Membuahkan untuk Ganesha. Mundur belakang ancang-ancang. Lakukan juga. Faktor buah kali ini. Saya di opak, soltek saja 4 opak kali ini. Alah kena orang. Akhirnya kembali lagi untuk putra tunggal. Akhirnya diburu, masuk ke depan. Terhalang net kali ini untuk Ganesha. Buahkan kembali skor untuk putra tunggal 18-6. Kaligus untuk Ganesha ditarik ke belakang. Dan jauh sekali ketinggalan untuk putra tunggal. Masih ada 18-6. Dan dari Ganesha masukin lagi ke tengah lapangan seperti yang sudah diatur kali ini. Dari duduk putra tunggal sudah masukin ke tengah lapangan. Ia ancak-ancak apa bukan tugasnya sudah dilakukan. Akhirnya akan dilakukan. Apa yang terjadi kali ini hanya dilihat dengan begitu saja oleh saudara OO kali ini. Masih ada yang dilakukan. Kapten saudara Gertan, opak kali ini. Cepes! Lagi-lagi. Bola yang cukup sulit kali ini. Kembali untuk putra tunggal. Buahkan berskor. Sudah di sana. Sudah dilakukan. Kapten manis. Lop ke belakang. Minta umpan. Cepat. Selamatkan bola. Sobat itu saja. Berikan umpan. Kembali lagi cepat. Masih ada di sana. Umpan kembali. Akhirnya kembali kepada 12 kali. Umpan. Akhirnya. Tidak bisa menyelamatkan bola dari Ganesha. Ya kembali lagi untuk putar tunggal. Sudah dilakukan. Berikan opan. Masih sontek ke depan. Opan kembali. Langkah kecil saja. Sudah membuat langkah yang mati kali ini untuk putra tunggal. Buahkan skor untuk Ganesha. 8-23 kali sudah dilakukan. Berikan opan tadi. Sampai dari belakang ke OO kali ini.
akhirnya lagi bocok ke sebelah selatan. Kali ini tidak bisa diselamatkan bola untuk Ganesha, membuahkan kembali skor untuk putra tunggal. Sudah dilakukan, sodorkan ke depan, mencatur di sana, langsung tembak. Pemain yang cukup keras kali ini, terblokir namun muntah saja keluar lapangan. Membuahkan kembali skor untuk Ganesha kali ini. Ancang-ancang lakukan juga namun terlalu persiapan yang kurang ada kali ini dari putra tunggal, sehingga kembali untuk tujuh dari Ganesha akan lakukan, sudah dilakukan namun muntah saja keluar lapangan. 24-8 kali ini sudah dilakukan, Kato sudah catur kita open. Akhirnya 11-24 kali ini sepoin untuk putra tunggal. Sepoin kedua kali ini sudah dilakukan, Kato saja manis berikan empat pastinya, sotek sudah tadi, Kato saja lob ke belakang, ada di sana bantu berikan empat teman. Akhirnya tidak bisa diselamatkan bola kembali untuk Ganesha. 12-24 poin ketiga sudah dilakukan, Katong saja umpan kembali cepat, masih selamat ke bola, 9 umpan maksudnya, namun lob ke belakang berikan sub di sana, umpan kembali langsung cepat. Akhirnya tertutuplah pada set point kali ini yang kedua akan dilakukan untuk putra tunggal. Ancang-ancang dia, siapa yang itu sudah dilakukan, Kato saja sembilan, minta umpan satu, langsung saja cepat berkartu di sana. Akhirnya tuh bukan yang tidak bisa menyelamatkan bola sehingga membuahkan untuk Ganesha. 12-1 kali mundur belakang, ancang-ancang dia sudah dilakukan, Kato saja manis. Kali ini tidak bisa menyeberangkan bola sekaligus membuahkan skor untuk Gantatur kali, lakukan juga Kato manis ke partai berkat umpan. Akhirnya kedua kalinya minta ombak kembali. Apalagi yang terjadi sehingga kembali menambah kedudukan untuk Ganesha. Akan lakukan juga satu, lakukan juga satu manis sekali, minta ombak dia. Masih selamat keluar 12 di sana, lob ke belakang, sodorkan ke depan, umpan dia, sontek saja, umpan kembali, cepat. Akhirnya selesailah set yang kedua untuk putra tunggal dengan skor 15-25 kali ini.